Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Rumah Upin Ipin jadi markas pocong. Waduh, jadi markas pocong guys. Wah, si rumahnya Upin Ipin angker pasti ya. Di suatu malam, oke kita lihat teman-teman gimana ceritanya nih. Upin dan Ipin habis dari warnet. Oh, dari warnet guys. Warnet itu adalah warung internet ya. Wah, nggak sadar ya udah malam nih, kata Upin. Oke guys, ada pocong di belakang guys. Wah iya benar, udah malam ya, ada pocong pasti ya. Tuh banyak banget. Iya, kita kasihkan main Dota 2 tadi. Wadaw, Dota 2. Iya, jom kita pulang sebelum dimarahi Karas ya, kata Upin. Iya, jom. Oke guys, kita langsung pulang guys. Aku takut dimarahi Karas, teman-teman. Jom, kita pergi ke mobil. Mana mobil kita? Oke, banyak banget pocong ya guys. Dia nggak ngeliat kita apa ya? Waduh, jangan-jangan kita punya indera keenam ya. Oke guys, kita balik guys. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys yang belum ya. Eh, itu kotak apa ya? Oke guys, Upin mau balik tapi menemukan kotak guys. Kotak amal kah? Mana ada kotak amal di situ. Oke, jom kita cek. Oke guys, kita cek ya, itu kotak apa ya? Aku penasaran juga sih. Oke, kita lihat ya. Mereka pun mengecek kotak misterius itu. Oke guys, kita cek ya guys, siapa tahu ada duitnya. Kita ngarep banget itu kotak amal ya. Ini kotak apaan ya? Mencurigakan sekali. Oh iya benar guys, kayak kotak amal. Itu kotak amal apa celengan ya? Entahlah, tapi kotak ini bagus. Waduh, dibetak juga sama Ipin. Gimana kalau kita bawa pulang aja yuk kotak ini? Oke guys, karena ada kotak misterius dan bagus kotaknya, kita bawa pulang aja teman-teman. Oke, boleh juga nih. Jom kita bawa pulang sekarang. Oke, kita langsung naik ke mobil. Ipin, let's go, ikutin aku. Kita pergi pulang ke rumah. Ya iyalah, masa mau pergi ke kuburan? Ngapain? Yaelah. Oke, jom kita pergi. Lurus, belok kanan, belok kiri. Awas, iyalah, hampir nabrak. Oke, kita pulang sekarang juga, ngebut. A few moments later. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sampai ya teman-teman. Tuh, oh ya udah sampai nih. Kita parkir di sini. Hap sampai. Lalu mereka pun langsung tidur di kamar. Oke, kita langsung tidur di kamar. Ya iyalah, masa tidur di dapur. Tengah malam pun tiba. Oke guys, tengah malam guys. Wow, ada asap-asapnya. Siapa yang kebakaran rumahnya? Upin Ipin sedang tidur dengan nyenyak. Ada kucing guys. Tiba-tiba, oke guys, wow, ada pocong guys. Serem banget. Wadaw. Bodoh sekali mereka membawa kotak pocong ini ke rumah ini. Ah, itu kotak pocong teman-teman. Waduh, sekarang akan kujadikan markas pocong rumah ini. Hah? Oh, rumah ini akan dijadikan markas pocong teman-teman. Ya ampun. Hah, pocong, kata Upin Ipin. Oke guys, Upin Ipin kaget teman-teman. Wadaw, ada pocong tiba-tiba. Oke, dia make Kagebunshin no Jutsu guys. Waduh, 1000 bayangan. Gawat, mereka ada banyak sekali. Wah, mereka bawa pasukan teman-teman. Curang banget ya keroyokan. Kabur. Kita kabur aja guys. Kita takut teman-teman. Tolong, ada pocong, kata Upin Ipin. Oke guys, Upin sabar. Oke, kita ngadu dulu ya guys. Ada apa kalian? Berisik sekali nih, kata Karos. Iya, ada pocong di kamar kami, Karos. Opa, kata Upin Ipin. Hah, pocong? Masa sih, kata Karos. Oke guys, Karos tidak percaya teman-teman kalau ada pocong beneran teman-teman. Lihat, ada pocong joget di depan TV, kata Opa. Ada pocong joget di depan TV. Jung. Wadaw. Nah, tuh kan beneran. Wah, gawat kalau gini kita harus kabur. Oke, kita kabur guys, jalan satu-satunya. Ayo Opa jalan. Opa ditinggal. Karos pun ditinggal, Karos. Ya ampun, ini gimana sih teman-teman? Su Upin, yaela. Ke rumah Pak Haji. Oke guys, kita langsung pergi ke rumah Pak Haji guys. Tuh, aku gak nyetir ya guys. Dia nyetir sendiri. Tiba-tiba berhenti aja. Jum. Aku takut ada pocong, takut ngejar pocongnya. Oke. Rumah Pak Haji di mana ini? Serem banget. Aduh, ini ada asap-asapnya lagi nih. Oke, kita parkir di sini.
Hap sampai. Assalamualaikum Pak Haji. Oh Pak Haji. Oke guys, semoga Pak Haji keluar. Amin amin. Oke, mana Pak Haji? Waalaikumsalam. Ada apa nih botak? Ada apa nih botak? Enggak bercanda ya. Iya, tolong Pak Haji, rumah kami diserbu pasukan pocong. Dia nih pasukan pocong. Lagian si kamu Upin mungut-mungut barang sembarangan. Hah, pasukan pocong? Oke, si Pak Haji kaget teman-teman. Iya Pak Haji, banyak banget pocongnya. Ih, jadi takut aku. Sebentar, saya nak ambil senjata pamungkas saya dulu. Hah, senjata pamungkas? Maksudnya apa nih? Antarkan Pak Haji ke rumah. Hah, ke rumah? Ini buku rumahnya siapa? Yaelah, Pak Haji. Oh, maksudnya ke rumah aku. Siap Pak Haji, siap. Ayo cepetan kita naik mobil ini. Oke, di sini ada Ipin, Opa dan Karos. Mereka ketakutan sampai enggak turun ya. Ayo Pak Haji, ikutin aku cepetan. Let's go, let's go. Cepetan tuh pocong yang ngeselin banget ya. Serem banget lagi ketuanya tuh ya. Ketuanya pocongnya apa tuh? Ini satu matanya ketutup, serem banget. Oke, rumah kita lurus, belok kanan. Nah, itu dia teman-teman. Kita parkirkan dulu mobil kita ke sini. Hap sampai. Pak Haji pun masuk ke rumah Upin dan Ipin. Oke, Pak Haji masuk juga nih teman-teman. Pak Haji pun menantang pocong itu. Tuh, pocongnya serem banget guys. Ada kakinya teman-teman. Tuh, kakinya tuh. Tuh. Kalian serakah, kembalikan rumah ini, kata Pak Haji. Asik. Kalahkan aku dan pengikutku dulu. Oke guys, kita suruh mengalahkan si pocong ini teman-teman. Aduh, gimana kalahinya? Wah, keroyokan kamu ya. Keroyokan. Oke. Aku gak akan takut ya. Wah. Kalian keroyokan. Pak Haji dikeroyok teman-teman. Sabar. Aduh, sabar. Ini Pak Haji pakai payung, yang lain pada pakai senjata. Pocong apa pakai senjata? Curang banget kamu ya. Kamu pocong jadi jandian pasti. Aduh, susah banget guys. Oh, ada Lord. Hey Lord, bantu aku Lord. Oke, ada Lord. Ayo Lord Mobile Legend membantu kita guys. Rasakan. Tinggal dua pocong ini nih. Bocil, dasar pocong bocil. Oke. Rasakan. Oh, jangan tusuk dari belakang. Oke, dia udah kalah. Tinggal satu lagi. Ayo Om Lord bantu aku Om Lord. Ini tinggal satu lagi Om Lord. Oke. Ayo Omlet. Aku Omlet. Yeah, menang. Pak Haji pun berhasil mengalahkan dan menyegel mereka dalam kotak itu teman-teman. Mantap Pak Haji. Lalu kotak pocong itu pun dibakar Pak Haji. Dibakar ya, biar rasakan itu. Ayo cepetan, ada yang punya sate enggak? Bakar aja di situ satenya. Pocong dibakar pakai sate. Dengan begini mereka musnah untuk selama-lamanya. Wah, terima kasih sudah menyelamatkan kami Pak Haji, kata Karas dan Opa. Iya, sama-sama. Lain kali jangan bawa benda asing ke rumah dulu ya, bahaya, kata Pak Haji. Tuh, denger guys. Baik Pak Haji, kami tidak akan mengulanginya lagi, kata Upin Ipin. Sejak saat itu Upin Ipin lebih berhati-hati dan tidak membawa benda asing sembarangan lagi teman-teman ke rumah. Tuh, dengerin guys. Jangan pernah membawa benda apapun ke rumah kecuali barang milik sendiri. Asik. Begitu ceritanya guys. Pokoknya pesannya juga bagus ya guys. Kalau ada pocong bakar aja ya. Oke guys, sudah kelar. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Kalau kalian belum. Oke, bye-bye.